Assalamualaikum bosku. Ini kemarin yang diturunkan tuh sekarang kondisinya sudah jadi jemuran-jemuran, dijemur-jemur. Oh, yang jemur ini siapa ini? Sudah ada jemuran-jemuran yang banyak ini. Kita mau cek kekeringannya. Oke, kita ikuti bosku. Ini jemuran-jemuran spinnernya ini. Kita cek sudah kering apa belum. Wih, ini melengkung-melengkung. Ini ada yang kurang kering. Ini di sekitar Tegalan. Dekat pagar ini melengkung, aku udah kering juga. Sebelah sini ini ada juga tumpukannya, sudah dihamparin. Si Tegalan nih baik belum. Oh, yang dimuri bapak ini telaten penuh, dari ujung ke ujung itu terisi semua. Jadi menghemat tempat, hasilnya banyak, sudah pada kering, tinggal mau panen. Kering juga, kering yang di hamparan. Kita cek ini yang di jagrak, yang diberdirikan. Yang diberdirikan kondisinya ada yang masih belum kering. Di dileti dua ya, dua tempat ini biar cepat kering. Lumayan juga. Nah, dari ujung-ujung terisi semua. Isi semua ini. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini yang dekat sama genteng pun diisi. Dileti ya, ini diselingi dua jalur ini dilewati supaya cepat kering, tapi posisinya memang belum kering, masih perlu waktu bosku. Kita lihat yang di jalanan, banyak tempat kulit-kulitnya dibuangin. Depan rumah juga dikasih di pagar nunggu. Habis dari sini stop, lihat ke sana kelihatan. Oh, dari jalanan. Nah, sepanjang jalan sana itu diisi. Masih kurang lagi yang ada di depan rumah, masih lagi ada bosku, banyak. Pokoknya nggak boleh dibiarkan ada tempat yang lowong atau nggak ada isinya, harus diisi dengan benar. Bahkan yang di meja-meja aja juga diisi supaya
jemurannya kering. Nih. Gabung sama baju-baju terus. Ini meja, ini mejanya. Biasanya ini yang keringnya belum begitu banyak. Nanti diberdirikan begini biar kering. Yang udah kering, nah, baru dua tumpukan kecil. Oke bosku, langsung ini saya tinggal dulu untuk panen jemuran thinnernya nih. Mumpung waktunya masih ada, jangan sampai keburu hujan. Posisinya sebenarnya cerah, tapi tiba-tiba kalau hujan nggak semayan. Oke, terima kasih bosku.